Sebelumnya, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Jalan Polonia Muka, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur juga terekam CCTV. Aksi pelaku tergolong nekat karena melakukan aksinya seorang diri. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor di Jalan Polonia Muka, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi pelaku sungguh nekat lantaran beraksi di jalan sempit yang dikelilingi rumah warga. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pelaku berhasil menggasak motor korban dengan merusak kunci kontak dengan kunci letter T. Menghindari aksinya disadari oleh pemilik, pelaku membawa kabur motor korban dengan cara didorong hingga keluar jalan. Motor jenis apa yang diambil? Motor saya sendiri, Honda Beat warna hitam. Kejadiannya itu sekitar jam 4 lewat 3 menit. Ketahuan itu sekitar jam 5:30 sama anak saya pas mau ke pasar. Sebenarnya sih saya sampai jam 4 begadang. Tapi pas saya masuk, ya kejadiannya pas saya masuk itu. Kawasan ini kerap terjadi aksi serupa. Pelaku mengambil kesempatan lantaran setiap warga memarkirkan motornya di pinggir jalan. Hingga kini pelaku sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan.